Selamat datang di YouTube channel Keluarga Web. Selamat datang di Jemen. Hari ini aku ingin unboxing apa aja yang kita beli. Hari ini tanggal 10 Desember 2022. Ya. Tadi kita datang ke toko Teddy, habis Teddy dari Lidl, habis Teddy kita ke Tan Kim Heng di Dortmund. Habis itu kita ke Lidl dan juga ke Kaufland. Tadi sebenarnya kalau di Lidl cuma beli air minum aja sih. Air cuci 6 botol. Oke, tadi di Teddy kita beli apa aja? Ini ada buat dekorasi Natal aku. Kebetulan kurang, jadi aku pas banget. Tadi kan nyanyi action kan, toko action, tapi nggak ada. Pas banget adanya Teddy. Oh, ya udah. Masuk ke Teddy dan dapatlah ini gitu. Untuk miniatur kota Natal aku. Next. Tadi juga beli ini buat buat naro bawang merah, naro bawang putih, dan juga naro bumbu-bumbu gitu. Okay, next. Tadi aku di Teddy juga beli ini penutup kuping aku. Kenapa? Karena penutup kuping aku yang biasa aku pakai yang warna hitam itu hilang pada saat kita vandan. Jadi tadi udah beli aja. Okay, next. Kebetulan soalnya aku bergajian. Jadinya, yaudah, belanja dulu aja. Apa yang benar-benar dibutuhkan, belanja. Next, ini buat bikin krepes. Selama ini kan aku pakai pisau kan buat ngebaliknya itu. Nah, itu kan berbahaya juga sebenarnya buat cetakan krepes aku. Takutnya rusak, kebaret, kena pisau. Nah, jadi pas banget tadi di Teddy ada, jadi aku langsung buru-buru belilah. Sebelum itu cetakan krepes aku rusak. Pas. Next, soalnya dia nih lebih lancip gitu loh. Kalau kalian lihat, ini tuh beda dari spatula yang biasanya. Tuh, dia tuh lebih lancip gitu, lebih turun gitu, lebih miring, kayak pisau gitu loh. Ya. Jadi bukan kayak spatula biasa. Ini jeruk jadi dikasih sama Ika. Thank you Ika. Terus, ini beda, ini dari toko Asia. Okay, next dari toko Asia. Dari toko Asia, tadi beli ini sambal ABC extra hot chili sauce. Kenapa? Karena kan Deborah tanggal 23 kan mau nginep di sini, sedangkan sambal jawara aku itu udah mau habis. Jadinya pas banget tadi toko Asia ada sambal ABC yang extra pedas, jadi aku beli aja. Takutnya tiba-tiba dia pengen makan yang saus-saus gitu kan. Jadi ada. Terus aku juga beli ini sambal kacang. Sambal pecel yang pedas. Aku beli 3. Terus aku beli juga ini pewarna pandan. Karena kan aku lagi suka banget bikin krepes kan untuk cemilan. Nah, kalau krepesnya cuma warna putih gitu aja kulitnya, itu boring. Jadi aku mendingan pakai pewarna pandan. Nah, sebenarnya tadi itu malah aku pengennya, maaf ya, aku belum mandi dari pagi tau. Ika, aku belum mandi tau. Ya, aku sebenarnya tadi pengen yang durian, tapi ternyata gak ada yang durian, adanya cuma pandan, jadi udahlah. Yang ada aja. Next, ini ada juga kecap ABC. Ini enak banget kalau buat bikin nasi goreng, karena dia ini manis pedas. Ya, jadi bukan manis aja, tapi manis pedas. Enak, buat nasi goreng tuh enak banget. Next. Tadi juga beli ini, rumput laut. Ya, Wak. Aku pengen nyobain pakai nasi. Nasi sama sambel aja udah. Terus tadi juga beli terong, 3 pieces. Ih, mahal ya, Wak, terongnya, Wak. 4 euro 73 sen, Wak, terongnya. Mau aku sambelin, guys. Mau aku sambelin pakai udang. Kebetulan aku punya udang kan, baru beli. Mau bikin sambal terong. Next, di sini juga ada bihun ya. Karena aku suka banget bikin bihun goreng. Next, ini juga ada tahu. Besok aku mau eksekusi, aku mau bikin tahu pakein terong, pakein udang. Buh, nyoso fantastico. Next, ada juga mie. Ini ada super spicy Nong Shim. Ini aku mau review, penasaran banget untuk mukbang di YouTube ya, buat konten. Ini buat bikin konten. Next juga ada samyang. Aku penasaran banget karena ini katanya rasanya kimchi.
Even sebenarnya aku nggak suka kimchi, tapi aku pengen coba untuk mukbang YouTube. Next, masih dari toko Asia, ada tempe. Seperti biasa, kalau main ke toko Asia itu wajib beli yang namanya tempe. Next, ini juga ada tauge. Jadi besok aku mau bikin tumis brokoli pakai tauge. Lalu ada terong disambelin pakai udang sama tahu. Besok kita mukbang ya. Juga ada cabe, sengaja aku pengen nyambel. Lalu juga ada Indomie favoritas aku, yaitu Indomie goreng rendang. Ini enak banget. Gak tau kenapa aku suka banget Indomie goreng rendang. The best of the best. Sama tadi beli sambal goreng. Ini bumbu sambal goreng. Siap saji. Oke. Tadi udah selesai. Ini tadi udah pasti udah. Dan next dari Kaufland. Dari Kaufland tadi sebenarnya kita juga beli ini ya, pelembut pakaian, beli apa lagi namanya? Ya, pelembut pakaian tapi udah taruh di bawah. Karena kan mesin cucinya di bawah. Ada cemilan, roti buat Vandan. Lalu juga ada Roman Salad. Aku tuh makan Roman Salad semenjak aku lihat Bunda Korla suka banget makan Indomie pakai Roman Salad. Atau enggak Roman Salad pakai apa gitu, makan apa, ngemil apa, dia tuh makan pakai apa, terus ada lalapannya tuh Roman Salad. Makanya aku tuh jadi terinspirasi, jadi ngiler ngeliat Bunda Korla. Terus juga ada telur. Lalu ada udang, ini kudu cepet-cepet masuk ke kulkas ya. Ada tomat. Lalu juga ada frikadelen. Lalu juga ada pak choy. Nanti pada saat kita mau mukbang samyang dan juga si super spicy ini akan dimasukin juga sama pak choy. Kenapa sayang? Kulkas. Oh iya, spesial. Blush. Sama bakso. Ini ada bakso-baksoan. Tadinya mau beli di Tan Kim Heng bakso, tapi baksonya mahal. 7 euro 99 sen. Wah, mendingan beli di Kaufland lebih murah. Terus juga ada cemilan suamiku. Ya. Ewa. Lalu juga ada puding, wa. Aduh. Ini kalau nanti buat thumbnail nih. Ya. Juga beli puding ini, beli kartu diskon 1 euro 60 sen. Lalu juga ada chicken sate. Bentar lagi mau panasin ini untuk suamiku. Ini taruh di mana ya? Kita sini aja lah. Lalu juga aku beli sampo. Conditioner dan juga kur. Kur itu kayak temennya masker lah. Temennya, saudaranya, sepupunya. Ya, ini Bon. Lalu ada ini sabun cuci piring. Lalu juga ada susu gandum, minuman gandum gitu. Lalu juga ada apa lagi ini? Minyak. Oke. Tada. So, inilah belanjaan kita hari ini. Yo. Kalau untuk makanan tuh gak boleh pelit, hidup cuma sekali weh. Jadi apa yang sehat, apa yang enak, ambil. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, and di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Bye-bye.